Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial cara pemasangan simor KWH IoT. Di sini saya simulasikan menggunakan bor ya, bebannya. Pertama, misalkan ini kabel yang dari sumber dari PLN, ya, sumber dari PLN. Nah, kemudian pasang klaimnya ini ke salah satu kabel yang bersumber dari PLN. Setelah terpasang, silakan tancapkan kabel power KWH ini, kabel KWH power ini, itu ke tegangan 220. Kemudian kalau sudah nyala, silakan tancapkan beban yang mau diukur. Oke, jadi bebannya adalah bor. Oke. Setelah sudah terpasang semuanya, kita cek di aplikasinya, dia sudah online atau masih offline. Oke, itu aja tutorialnya untuk cara pemasangannya. Kita lanjut ke aplikasi.